Momen pertemuan seorang anak dan ibu yang telah lama tak bertemu karena merantau menjadi viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun @dunia_kaumhawa di jejaring media sosial Instagram pada Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Menurut keterangan, seorang anak laki-laki tengah pulang ke rumah usai dirinya merantau selama 35 tahun lamanya. Dia pun langsung menemui ibunya sesaat turun dari mobil. Merantau 35 tahun pulang menemui ibunya, tulis keterangan video, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2022. Dalam rekaman itu, tampak sosok pria yang sudah cukup tua turun dari kendaraan roda 4 dan bersalaman dengan seorang wanita. Pria itu memasang wajah terharu dan menahan tangisnya mengingat dirinya sudah berpuluh-puluh tahun tak pulang ke rumah. Tak lama kemudian, seorang nenek berpakaian hijau yang diyakini sebagai ibu pria itu langsung berjalan cepat ke depan anak laki-lakinya. Si nenek dan pria itu langsung berpelukan melepaskan rindu yang selama ini terpendam. Tangisan di antara keduanya pun sontak pecah saat berpelukan erat. Ibu yang usianya sudah lanjut itu pun langsung memeluk erat seakan tak mau anaknya pergi kembali. Tak hanya itu, dia menangis meraung-raung sambil berkata, "Anakku, anakku, kamu tega nak, ini ibu masih hidup," ungkap si nenek.